Pemirsa, hari ini 9 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional di Indonesia. Dalam peringatan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya untuk dunia olahraga di Indonesia. Dan berikut pesan dan harapan Presiden dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Hari Olahraga Nasional ke-38 kepada seluruh insan olahraga Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mendukung kemajuan-kemajuan olahraga di negara kita Indonesia. Peringatan Hari Olahraga Nasional tahun ini kita peringati dengan catatan prestasi yang membanggakan atas raihan berbagai medali dalam ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020. Pencapaian prestasi yang menginspirasi seluruh bangsa bukan hanya membuat kita semua bangga, tapi juga memacu lahirnya prestasi-prestasi olahraga yang lebih gemilang di masa yang akan datang. Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan kerja keras para atlet, ketekunan dari para pelatih yang telah mampu mengasah talenta-talenta hebat sehingga mengharumkan nama bangsa melalui prestasi-prestasi olahraga. Hadirin insan olahraga yang saya hormati, prestasi olahraga harus terus kita tingkatkan. Prestasi tidak muncul begitu saja. Prestasi dihasilkan oleh sebuah proses pembinaan dari hulu hingga hilir yang sistematis dan berkelanjutan. Kita harus fokus bekerja untuk mencetak talenta-talenta hebat di bidang olahraga agar lahir semakin banyak atlet unggul berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional yang berpotensi besar mendulang medali di Olimpiade. Kita memiliki bibit unggul di berbagai cabang olahraga, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, dan senam artistik, serta dua cabang olahraga lain yang perlu dipersiapkan dengan baik, yaitu pencak silat dan wushu. Untuk itu saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi untuk menciptakan ekosistem industri olahraga yang semakin modern, menyelenggarakan berbagai kompetisi olahraga yang sehat dan memacu prestasi. Menemukan talenta-talenta unggul sejak dini sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk memajukan dunia olahraga di Indonesia.